It's party time! Let's have some fun! Alright, let's go back to the race, buddy! Go ahead and pick a car and driver! Crazy Taxi 2! Five crazy minutes! Go ahead and slash! Alright, kick on the gas! Dunny's up! Hey, 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 it's time to make some crazy money! Are you ready? Here we go! Ay, 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 ay! Dum, 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 dum! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Eh, itu mah alfanya Power Rangers ya? Ya, pertama kali gue ngedengerin ay, 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 ay itu di Crazy Taxi, guys. Crazy Taxi pertama ya. Nah, sayangnya gue belum sempet nge-capture tuh games. Gue nge-review acak aja, makanya gue ambil Crazy Taxi 2 ya di koleksi CD gue. Nah, game ini nih sempet kabarnya dibatalin untuk Sega Dreamcast karena pada saat itu guys, di tahun 2001, Sega kan udah tutup produksi konsolnya ya. Makanya game ini sempet dikabarkan gak bakal dirilis dan diport ke Sony PlayStation 2. Cuman syukur banget guys, pada saat itu gue lagi dirundung dengan kesedihan atas tutupnya Sega Dreamcast, akhirnya Crazy Taxi 2 tetap dirilis di Sega Dreamcast. Ya memang ya guys ya, game-game keren kayak Crazy Taxi 2, Shenmue 2 pada saat itu kan juga bakal di-cancel ya. Aduh, gue sedih banget ngedengernya pada era 2001 karena konsol satu-satunya yang gue punya pada saat itu cuma Sega Dreamcast, man, dan Sony PSX. You're all that. I hope don't worry. Oke, okay, anyway, balik lagi ke gamenya guys. Setelah meraih sukses pada seri terdahulunya ya, ya memang sempat dikabarkan batal untuk masuk pada konsol Dreamcast setelah konsol tersebut dinyatakan emang bangkrut dan juga stop produksi ya. Tetapi pada saat itu, berita dan juga konfirmasi dari Sega Dreamcast untuk tutup produksi tidak menyurutkan pihak Hitmaker untuk merilisnya pada konsol Dreamcast. Karena mereka tahu guys, mereka nggak mau mengecewakan para pemilik mesin Dreamcast yang jumlahnya tentu tidak sedikit dan juga menjadi penggemar Crazy Taxi pada saat Crazy Taxi pertama kali dirilis di Sega Dreamcast. Nah, dalam Crazy Taxi 2 ini guys, lo udah akan menjumpai hal-hal baru yang nggak lo temui pada Crazy Taxi terdahulu guys. Seperti peta ataupun lokasi terbaru. Tambahan karakternya juga banyak. Juga kemampuan kendaraan yang sekarang bisa ngelompat melewati rintangan di depan lu guys. Keren deh. Nah, tugas lu di sini cukup simpel banget. Setelah menjemput penumpang, mereka menggunakan jasa lu untuk diantarkan hingga sampai tujuan guys dalam waktu yang cukup cepat alias kilat banget, sehingga lu akan memperoleh tambahan uang dari penumpang tersebut. Weleh, coba transportasi online kita kayak gini ya. Buset, pastinya deg-deg ser dan juga sampai ke tempat tujuan kita tuh secara kilat, men. Wah, asik juga ya kalau beneran. Nah, pada game terbaru ini guys ya, di Crazy Taxi 2 ini untuk Sega Dreamcast, kendaraan lu mampu memuat serta mengantarkan 4 orang penumpang sekaligus. Namun tetap aja guys, tetap dengan satu kali pengangkutan alias satu kali penjemputan. Permainannya sendiri memang cukup kocak dan seru guys. Bagaimana tidak, men? Lo kudu ngegeber kendaraan lo secepat mungkin serta boleh mengabaikan para pejalan kaki dan pengendara lain guys. Hebatnya lagi guys, lo bisa dengan seenaknya mengendalikan kendaraan karena si penumpang selalu menuntut lo untuk suruh ngebut. Kalau enggak, lo bakalan kena semprot alias diomel-omelin sama penumpang lo guys. Sedangkan nih, jika penumpang yang seneng, puas, lo akan mendapatkan pujian bahkan uang ekstra sebagai bonus. Tampilan grafisnya, men, keren banget. Kayaknya memang spesifikasi Dreamcast ini udah di-push di seri kedua ini guys. Mampu menampilkan detail dan sosok kendaraan dengan cukup halus banget ya. Teksturnya tuh tergolong baik banget dengan anti-aliasing yang sangat tinggi. Ntar gua review versi PlayStation 2 nya guys, yang mana sekali lagi seperti game Alone in the Dark yang gua review tempo lalu, nggak bisa menyaingi guys versi Sega Dreamcast-nya. Anti-aliasingnya kasar banget dan jagged. Di Dreamcast ini, tampilan grafisnya benar-benar ditampilkan dengan detail dan sosok kendaraan yang halus banget. Teksturnya baik banget dengan frame rate-nya cepet banget dan mulus. Dan variasi serta kombinasi warna yang beragam membuat suasana permainan menjadi lebih meriah banget. Oh. Ah. Go that way. No problem. Kualitas suaranya tuh tergolong baik banget guys. Setiap driver mempunyai ciri tersendiri. Begitu pula penumpangnya. Untuk ukuran sebuah game racing. Eh, game racing bukan sini. Gak tau deh ya. Hey, good job!
Efek suaranya tuh terasa cukup baik banget. Intinya game ini lebih baik dari Crazy Taxi 1 ya. Di saat itu gue bener-bener ngabisin waktu banyak guys untuk mainin Crazy Taxi di era Sega Dreamcast dulu. So guys, is it worth it? Secara umum guys, game ini memang yang terbaik di Sega Dreamcast. Dan wajar banget berapa banyak yang menanti-nantikannya pada saat itu guys. Kabar rumor di cancelnya bikin kita semua pencinta Sega Dreamcast patah hati. Tetapi akhirnya dirilis juga ya. Nah, game ini dirilis juga untuk konsol original Xbox. Crazy Taxi 3 High Roller. Itu akan gue review di review kedepannya. Kalau banyak yang komen dan pengen mau gue review yang versi High Roller di Crazy Taxi 3 buat original Xbox, komen ya. Nah jangan lupa guys, lu cobain deh bagi yang masih punya Sega Dreamcast. Ataupun kalau memang lu gak bisa mainin lagi karena Sega Dreamcast lu udah koit, lu bisa mainin di via emulator di Red Dream. Oke deh guys, kalau lo benar-benar suka dengan game ini, coba aja game ini guys dan selamat bergila-gilaan. Dan pastinya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi guys di review-review Sega Dreamcast dari gue Jarwo 526. Thank you for watching, thank you for subscribing, and share it through guys. Bye bye. Kuga Hyper, Kuga. Damn it. Hey, let's go. Game over.